Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bersua kembali secara virtual online. Teman-teman bisa menyaksikan video ini sebagai bagian dari pembelajaran online sebagai dampak dari wabah COVID-19. Selain saya memberikan materi dalam bentuk file supaya teman-teman bisa memahami lebih baik, saya juga menjelaskan secara video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi yang baik, sumber informasi yang baik tentang topik yang kita kaji setiap pertemuan. Teman-teman semua yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nuzul Al-Quran. Yang secara umum, nuzul Al-Quran itu berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran, yang memiliki tahapan, ada yang bersifat sekaligus dan ada yang bersifat berangsur-angsur. Pada proses tahapan sekaligus itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Rasulullah, itu melalui berangsur-angsur. Kemudian ada hikmah, mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk meneguhkan jiwa Rasulullah, untuk mudah dihafal, untuk agar hukum-hukum agama ini dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus dan lain-lain. Itu poin-poin penting yang menjadi ruang kajian kita pada pekan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbab an-nuzul. Ada empat sub bahasan yang mesti kita kuasai, yang mesti kita pahami dari sini. Yang pertama secara konseptual, definisi, pengertian apa itu asbabun nuzul. Yang kedua pada bentuk-bentuk asbabun nuzul. Yang ketiga sumber atau cara kita mengetahui asbabun nuzul. Yang keempat, urgensi, manfaat kita mempelajari asbabun nuzul. Dari aspek konseptual, asbabun nuzul ketika ingin didefinisikan, kita mesti mulai dari aspek leksikal bahasa. Apa itu asbab, apa itu nuzul. Secara leksikal, kata asbab itu bentuk jamak dari sababun, yang bermakna memotong dan memaki. Dia terbentuk dari huruf sin dan ba. Jadi sababun itu berarti tali atau setiap sesuatu yang dapat sampai pada yang lainnya. Nah, kemudian kata nuzul, saya kira teman-teman sudah masih mengingat ketika kita membahas nuzulul Quran, kata nuzul itu bentuk masdar dari kata nazalah yanzilu nuzulan, yang berarti turunnya atau jatuhnya sesuatu. Itu
itu makna bahasa dari asbabun nuzul, asbab an nuzul. Secara istilah, banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama ya tentang asbabun nuzul itu. Dalam definisi ini juga kita bisa memahami atau menggambarkan tujuan dari asbabun nuzul itu. Misalnya konsep terminologi dari Dawud Al-Attar, ya. Dia mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau lebih, ya, sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menceritakan suatu peristiwa atau menjelaskan hukum dalam peristiwa itu. Ya. Jadi dari definisi ulama Dawud Al-Attar ini, asbabun nuzul kita bisa pahami sebagai latar belakang turunnya ayat. Ya, turunnya ayat baik satu atau lebih. Ya, jadi ayat-ayat yang turun itu, ya, itu bisa satu ayat, bisa dua ayat, bisa satu surah. Ya, khususnya surah-surah yang makkiyah, yang pendek-pendek itu. Itu kadangkala turunnya sekaligus, ya, tidak satu ayat, tidak dua ayat, ya, tapi sejumlah ayat pada surah itu kadangkala turun sekaligus. Nah, kemudian ayat itu turun, ya, dimaksudkan untuk menjawab, ya, suatu peristiwa. Jadi ada peristiwa yang terjadi, baik itu dialami Nabi, ya, atau peristiwa yang terjadi yang dialami oleh sahabat kemudian direspon oleh wahyu, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini itu sebagai jawaban, ya, jawaban terhadap peristiwa, ya, sebuah peristiwa baik yang dialami sendiri oleh Nabi atau yang dialami oleh sahabat. Nah, yang kedua, dia bisa menceritakan satu peristiwa. Ya, jadi selain dia menjawab, ya, selain dia menjelaskan satu peristiwa, dia bisa menceritakan, ya, menceritakan satu peristiwa. Atau yang ketiga, dia menjelaskan hukum dari suatu peristiwa, ya. Jadi itu tujuan, ya, tujuan ayat yang turun yang dilatar belakangi atau yang diawali oleh asbabun nuzul sebagai jawaban, sebagai cerita, ya, menceritakan suatu peristiwa, atau sebagai jawaban hukum, menjelaskan hukum yang terdapat pada peristiwa itu. Yang kedua, ada definisi dari Imam Al-Zarqani. Ya, dia mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, atau suatu kejadian yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Jadi Al-Zarqani ini lebih pada pengertian yang sifatnya menjelaskan bahwa asbabun nuzul peristiwa yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, nah, atau suatu kejadian. Ya, suatu kejadian itu bisa menggambarkan petunjuk hukum, ya, yang berkenaan dengan turunnya ayat itu. Yang ketiga, ya, pandangan dari ulama Subhi As-Soleh. Ya, Subhi As-Soleh mengatakan bahwa
Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu. Jadi ada sebab, sebab ini akan dijawab oleh wahyu, oleh ayat. Atau sebab itu, ya, adanya sebab kemudian diterangkan nilai hukumnya. Ya, apa hukum dari peristiwa itu. Ya, jadi karena ini Al-Quran ini menjadi sumber hukum, ya, dalam beragama, maka ya, seringkali ayat-ayat yang turun itu lebih pada penjelasan, ya, petunjuk, ya, petunjuk, ya, baik yang bersifat hukum, hukum-hukum yang mengatur secara hubungan kemanusiaan, maupun hukum-hukum yang kaitannya dengan komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang keempat, teman-teman semua, definisi dari Manna Al-Qattan. Dia mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan, ya, untuk menerangkan status hukumnya pada masa terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Kalau tadi tiga definisi tadi itu dari Dawud At-Tar, dari Az-Zarqani, dari Subhi As-Soleh, itu lebih menekankan pada peristiwa. Ya, pada peristiwa, ini Manna Al-Qattan memunculkan satu bentuk, ya, itu pertanyaan. Jadi, ya, meskipun pertanyaan itu bagian dari peristiwa, tapi saya kira ada perbedaan mendasar, ya. Kalau peristiwa itu bisa berarti sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian, sebuah hal yang terjadi di masyarakat, ya, yang dialami oleh Nabi atau dialami oleh sahabat. Nah, kalau pertanyaan itu biasanya bentuk masalah yang kemudian ingin ditanyakan ke Nabi. Jadi ini kita sudah bisa menjelaskan, sudah bisa kita memahami. Jadi asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau beberapa ayat. Kemudian yang kedua, turunnya satu atau beberapa ayat itu bertujuan untuk menjelaskan, ya, menjelaskan suatu peristiwa, atau menceritakan suatu kejadian, atau menjelaskan hukum dari satu peristiwa. Nah, yang ketiga, dia bisa berbentuk peristiwa dan bisa berbentuk pertanyaan. Ya, jadi saya kira ini simpul, ya, simpul yang teman-teman bisa bisa pahami dari, ya, konseptual tentang asbabun nuzul itu. Ya, jadi dengan demikian, teman-teman, ada empat elemen, ya, ada empat unsur yang mesti, ya, terpenuhi dalam suatu asbabun nuzul, dalam satu asbabun nuzul. Yang pertama, adanya satu kasus atau satu peristiwa. Yang kedua, adanya pelaku peristiwa. Yang ketiga, ada tempatnya peristiwa. Yang keempat, ada waktu peristiwa. Jadi ada peristiwa, ada pelaku peristiwa, ada tempat peristiwa, dan ada waktu peristiwa. Nah, itu untuk elemen-elemen yang ada dalam sebuah asbabun nuzul. Nah, kita pindah pada sub yang kedua tentang bentuk-bentuk asbabun nuzul, ya. Meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa secara umum, ya, bentuknya ada dua, ya, bentuk peristiwa dan bentuk pertanyaan, ya. Tapi kemudian guru kita, ya, Prof. Kurai Shihab, itu kemudian menjelaskan poin-poinnya, ya. Jadi dia menjabarkan, ya, dari dua bentuk ini, ya, itu melahirkan
jenis-jenis riwayat asbabun nuzul. Ya, jadi Pak Qurais, Prof. Qurais menyebutnya jenis-jenis riwayat. Saya menyebutnya bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk asbabun nuzul. Dalam pandangan Pak Qurais, ya, riwayat-riwayat asbabun nuzul atau bentuk-bentuk asbabun nuzul itu, yang pertama dia bisa berbentuk tanggapan atas suatu peristiwa umum. Jadi peristiwanya bersifat umum, kemudian ditanggapi oleh wahyu, ya, oleh wahyu. Ya, misalnya asbabun nuzul yang menyebabkan turunnya surah Al-Lahab. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah, ya, itu pernah ke Al-Battah, ya, dan ketika turun dari gunung beliau berseru, ya, dia berseru, wahai para sahabat, berkumpullah. Nah, ketika melihat orang-orang Quraisy yang juga ikut mengelilinginya, ya, maka beliau pun bersabda, ya, dia bersabda, apakah engkau akan percaya apabila aku katakan bahwa musuh tengah mengancam dari balik punggung gunung dan mereka sedang bersiap-siap, ya, untuk menyerang, entah di pagi hari atau di petang hari. Ya, mereka menjawab, ya, kami percaya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, dan aku akan jelaskan kepadamu tentang beberapa hukuman. Ya, maka Abu Lahab berkata, apakah hanya untuk masalah seperti ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Jadi Abu Lahab merasa kecewa, ya, merasa kecewa, kok diseru, ya, dipanggil untuk kumpul, tapi informasinya hanya sifatnya yang sifatnya untuk mempercayai pernyataan Nabi. Ya. Jadi Nabi memberikan pernyataan, apakah kalian percaya kalau saya katakan bahwa di balik punggung gunung ini ada musuh yang sedang siap-siap menyerang kita, ya, baik itu akan terjadi waktu petang. Ya, karena ini yang dikatakan oleh Muhammad, mereka percaya. Gitu. Nah, pesannya adalah, jika Anda percaya dengan informasi ini, bahwa ada musuh di balik gunung ini, kenapa kalian tidak percaya bahwa aku ini telah mendapatkan wahyu dari Allah? Nah, tapi kemudian Abu Lahab, ya, merasa kecewa, merasa jengkel, ya, hanya informasi itu kemudian mereka harus kumpul. Nah, sehingga kejengkelan Abu Lahab ini kemudian direspon oleh wahyu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhuma. Jadi ini peristiwa yang bersifat umum, ya, jadi dialami oleh banyak orang, jadi yang disaksikan oleh banyak orang, yang dialami, yang terjadi pada banyak orang, ya, karena Nabi memanggil orang untuk berkumpul. Ya. Yang kedua, sebagai tanggapan atas suatu peristiwa khusus. Ya, seperti yang dalam surah Al-Baqarah 158, ya, 158 yang menjelaskan bahwa bagaimana kasus, ya, kepada orang-orang yang terdahulu, ya, ketika melakukan ibadah itu apakah kena hukuman, ya, kena dosa, ya, yang kemudian dijelaskan oleh ayat ini, laisa junahun, ya, tidak ada hukum, ya, sebelum datang petunjuk, ya, yang diterima baginda Rasulullah. Yang ketiga, sebagai jawaban terhadap pertanyaan pada Nabi. Jadi Nabi ditanya, ya, Nabi ditanya, kemudian jawabannya itu adalah respon wahyu, ya, respon wahyu. Seperti turunnya surah An-Nisa ayat 11 yang memberikan jawaban secara tuntas terhadap pertanyaan Jabir kepada Nabi. Ya, jadi
Rasulullah datang bersama Abu Bakar berjalan kaki, ya, mengunjungi Jabir, ya, karena pada sedang sakit. Kemudian Rasulullah menemukan Jabir dalam keadaan tidak sadar, sehingga beliau meminta agar disediakan air, kemudian berwudu dan memercikan sebagian pada tubuhku. Lalu aku sadar berkata, ya Rasulullah, apakah yang Allah perintahkan begitu begitu berkenan dengan harta benda milikku? Nah, maka turunlah ayat 11 dari surah An-Nisa. Yang keempat, sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi. Jadi Nabi juga bertanya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari orang lain, dari sahabat Jabir, ini pertanyaan Nabi. Ya, Nabi pernah mengajukan pertanyaan, kenapa suatu masa dia begitu lama didatangi Jibril. Jadi ada suatu waktu Nabi itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena tidak ada lagi informasi ilahiyah. Ya, Jibril tidak lagi datang menemuinya. Sehingga dia bertanya gitu kepada, mungkin pertanyaannya pada Jibril gitu, sehingga jawabannya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ya, bahwa dia tidak akan turun kecuali atas perintah Tuhan. Lahuma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma qarabuka nasiya. Ayat ini turun untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Nabi, ya, karena dia bertanya apa yang menghalangi kehadiranmu sehingga lebih jarang engkau muncul ketimbang masa-masa sebelumnya. Ya, ini berkaitan dengan Jibril. Sehingga turun bahwa Jibril turun itu atas perintah Tuhan, ya, tidak hanya mau-maunya Jibril. Yang kelima, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan umum. Ya, misalnya orang bertanya tentang darah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilu nisaa fil mahid. Jadi di antara tradisi, ya, orang-orang Arab pada saat itu, ketika wanita-wanita sedang haid itu diungsikan. Ya, diungsikan, tidak boleh tinggal bersama keluarganya karena dianggap kotor. Sehingga orang bertanya tentang darah haid itu kepada Rasulullah. Wayas'alunaka 'anil mahid. Tapi ini pertanyaan yang bersifat umum. Semua orang mempertanyakan itu. Nah, kemudian turun wahyu, kul huwa adza. Dia itu memang kotor. Ya, fa'tazilun nisa fil mahid. Buatlah jarak, ya, ya, dengan wanita yang sedang haid tapi tidak perlu diungsikan. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati dia sampai dia suci. Dekati dalam pengertian, ya, bagi suami tidak boleh mendekati tempat, ya, tempat yang itu untuk melakukan hubungan suami istri sebelum dia suci, sebelum dia mandi wajib, ya, selesai haid kemudian mandi wajib, ya. Kemudian yang keenam, sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Jadi ada kejadian yang dialami oleh orang-orang tertentu kemudian direspon oleh wahyu. Ya, misalnya ayat wa'timul hajja wal umrata lillah. Ya, dalam riwayat, ya, Ka'ab bin Ujrah, ya, dia menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pelaksanaan haji dan umroh. Jika seseorang merasa sakit atau ada gangguan di kepala, maka diberikan kemudahan baginya. Ka'ab bin Ujrah sendiri itu merasakan, ya, banyak kutu di kepalanya. Ya, lalu dia sampaikan pada Nabi dan Nabi menjawab, cukullah rambutmu dan guntingkanlah dengan berpuasa 3 hari. Atau menyembelih hewan kurban atau memberi makan untuk 6 orang miskin. Ya, karena mungkin khawatir karena banyak kutunya dia garu-garu, ya. Mungkin dikhawatirkan ada yang tercabut yang kemudian bisa berimplikasi pada batalnya
ihram, ya, batalnya ihram. Atau misalnya contoh lain misalnya ya yang dialami Nabi ketika menerima wahyu, ya, dia menggerak-gerakkan lisannya, lidahnya, sampai kemudian Allah tegur, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi peristiwa, ya, yang dialami secara khusus oleh orang tertentu, oleh Nabi, kemudian direspon oleh wahyu. Nah, itu saya kira yang berkaitan dengan jenis-jenis riwayat asbabun nuzul dalam bahasa Prof. Quraisy, atau kita bisa mengatakan bentuk-bentuk asbabun nuzul, ya, yang bagi saya kita bisa ringkas pada dua, bentuk peristiwa dan bentuk pertanyaan. Nah, di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, kalau kita membaca ayat-ayat Quran, maka ayat-ayat yang kita bisa kenali dengan mudah kalau dia itu memiliki asbabun nuzul adalah ayat-ayat yang sifatnya pertanyaan. Pertanyaan dengan redaksi kata yas'alunaka, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anzil qarnain, yas'alunaka anil ruh. Kalau kita membaca ayat-ayat dengan redaksi kata yas'alunaka, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ayat ini memiliki asbabun nuzul yang sifatnya pertanyaan. Nah, kalau bentuk peristiwa, nah, itu kita harus membaca riwayat, ya, ini sekaligus kita pindah ke bagian ketiga tentang sumber-sumber, ya, bagaimana kita mengetahui asbabun nuzul, ya. Nah, kalau tadi saya katakan di awal bahwa itu kita hanya bisa mengenali secara mudah, ya, dari redaksi kata yas'alunaka kita bisa menyimpulkan bahwa dia punya asbabun nuzul. Tapi untuk mengetahui peristiwanya, pelaku peristiwanya, tempat peristiwanya, ya, waktu peristiwanya, kita harus merujuk kepada riwayat. Ya, itulah hadis. Jadi di hadis-hadis itulah yang memberikan informasi tentang asbabun nuzul. Nah, hanya saja karena kita berbicara pada aspek riwayat, aspek hadis, maka tidak semua riwayat asbabun nuzul kita bisa terima, ya, kita bisa jadikan sebagai sumber bahwa asbabun nuzul ayat ini begini, gitu. Nah, kita harus juga, karena ini hadis, maka kita harus meneliti kualitas kesahihannya. Ya, kalau dia sahih riwayat itu, maka kita boleh menjadikan sebagai sumber, ya, tentang asbabun nuzul. Tapi kalau dia dhaif, maka ya tidak bisa kita jadikan sebagai riwayat asbabun nuzul. Ya, itu saya kira poinnya, ya, poin utamanya bahwa kita bisa mengetahui asbabun nuzul dengan bersumber pada riwayat. Kemudian bagaimana cara mengetahui riwayat-riwayat hadis, ya, bahwa ini riwayat asbabun nuzul. Nah, itu ada apa namanya? Ada istilah-istilahnya. Yang pertama, apabila periwayat, ya, yang mengatakan lafal secara tegas, ya, dalam hadis itu dikatakan sababun nuzul hadzihil ayah kaza, nah, ini berarti asbabun nuzul, ya, atau periwayatnya, ya, mengatakan riwayatnya dengan memasukkan huruf fa takibiyah, misalnya hadisu kaza su'ilan nabi an kaza fanazalat. Jadi kata-kata fanazalat itu adalah tanda, ciri bahwa oh, ini yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ya, maka turunlah ayat ini. Nah, atau misalnya ada redaksi nazalat hazihil ayah kaza. Jadi terkadang ada suatu bentuk ungkapan yang tidak menyatakan asbabun nuzul secara tegas.
Jadi ini nazalat hazihil ayah fi kaza ini ungkapan yang tidak tegas menggambarkan asbabun nuzul. Kalau misalnya ada beberapa riwayat yang menjelaskan ya asbabun nuzul dari satu ayat misalnya, ya maka ini menjadi kerja-kerja yang rumit, ya kerja-kerja keras, karena kita harus meneliti yang mana yang paling sahih ya dari kedua riwayat itu. Ya jika kedua riwayat itu sahih, ya maka boleh jadi kesimpulannya adalah boleh jadi satu ayat turun dengan dua sebab, ya. Jadi ada seperti itu. Jadi satu ayat turun dengan dua sebab. Nah, sebaliknya satu sebab bisa menyebabkan turunnya beberapa ayat. Ya. Ada istilahnya itu, ya. Ada istilahnya. Ta'addudun nazil, ya. Ta'addudun nazil was sababul wahid atau ta'addudus sabab wa nazil wahid. Ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Tapi intinya bahwa sumber kita untuk mengetahui asbabun nuzul itu dari riwayat, dan riwayatnya mesti berkualitas sahih untuk kita bisa terima bahwa ini menjadi sumber ya asbabun nuzul dari sebuah ayat. Nah, terakhir, apa urgensi kita mempelajari asbabun nuzul? Ya, yang pertama, membantu dalam memahami ayat. Ya, sehingga terhindar dari kesalahan dan kesulitan. Ya, jadi pengetahuan kita pada asbabun nuzul akan membantu kita memahami ayat. Ya, kalau tidak tahu asbabun nuzulnya, ya, padahal ayat itu punya asbabun nuzul, maka bisa melahirkan kesimpulan yang tidak pemahaman yang tidak benar, yang salah. Ya, misalnya. Kalau kita baca ayat walillahil masyriq wal maghrib wa aynama tuwallu fasama wajhullah. Ya, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemanapun Anda menghadap di situ ada wajah Allah. Ya, kalau kita membaca ayat ini secara tekstual, kita bisa mengatakan bahwa oh, ternyata kalau kita salat itu kita boleh menghadap ke berbagai arah. Ya, kemanapun kita menghadap situ ada wajah Allah. Jadi kita mau ke barat, mau ke timur, selatan, utara, tidak ada masalah. Ya, padahal ayat ini bicara dalam konteks, ya, dalam konteks yang tidak normal. Ya, ketika kita misalnya tidak bisa menentukan arah yang tepat atau dalam kondisi tertentu, misalnya sebuah pesawat yang sedang terbang menuju ke sebuah lokasi, sebuah bandara. Maka kita sholat sesuai dengan arah pesawat itu. Ya, maka berlakulah ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fastama wajhullah. Nah, tetapi dalam kondisi normal tidak. Kita menggunakan ayat lain wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, kita mesti menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Itu kalau kita tidak punya pengetahuan asbabun nuzul, ya, sehingga bisa salah. Yang kedua, kita bisa mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum, ya, suatu hukum dan perhatian, ya, perhatian Allah terhadap kepentingan umum. Ya, misalnya surah Al-Maidah 93, bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Jadi kalau dulu misalnya ada orang yang makan yang haram, gitu ya. Kemudian Allah berikan hidayah masuk Islam, ya masuk Islam. Maka apa yang dia lakukan, ya sebelum dia Islam itu sudah gugur, ya sudah hilang dosanya dengan kesadaran dia untuk memeluk agama Allah yang benar. Tapi ayat ini ya berkaitan dengan kisah ya sebagian di antara sahabat yang mengatakan bahwa khamar itu mubah, boleh ya dengan menggunakan ayat di atas ya sebagai justifikasi lantaran ketidakpahaman mereka tentang sebab turunnya ayat tersebut. Ya, padahal
ketika turun ayat yang mengharamkan khamat dan meminumnya itu termasuk perbuatan setan, maka kita harus menjauhinya. Nah, maka bertanya bagaimana kawan-kawan kita dulu yang meninggal dunia padahal dahulu mereka pernah meminumnya, maka turunlah ayat ini. Yang ketiga, mengetahui asbabun nuzul memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Ya, jadi membantu kita memberikan kejelasan dari kandungan hukum dari ayat itu. Ya, yang keempat, pengetahuan asbabun nuzul dapat mengkhususkan hukum yang terbatas pada sebab, ya, atau al-ibratu bihususi sabab, atau yang kedua, atau al-ibratu biumumil lafz. Ya, jadi ada dua kaidah dalam asbabun nuzul, al-ibratu biumumil lafzi la bihususi sabab, atau al-ibratu bihususi sabab la biumumil lafzi. Ya, saya kira ini, ya teman-teman semua, ya sebagai penjelasan singkat saya, ya, untuk memperkuat, ya, materi teks yang saya bagikan, ya, lewat aplikasi Lentera. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada penjelasan yang kurang benar, itu bagian dari kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua, ya, banyak hal yang mungkin kurang tepat, ya, yang masih harus diluruskan. Ya, mudah-mudahan video ini, ya, sebagai bagian dari bahan pembelajaran, ya, bisa menambah pemahaman teman-teman, ya, untuk memperkuat apa yang teman-teman telah baca, telah telaah dari teks, ya, materi yang saya bagikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.